Ratusan pelarian etnik Rohingya melarikan diri dari kamp pelindungan sementara di Balai Latihan Kerja BLK Aksiomawe, Aceh untuk memasuki Malaysia. Pegawai Perhubungan Awam Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Indonesia, Mitra Suryono berkata, sejak awal lagi pelarian Rohingya itu memang bertujuan ke Malaysia dan bukan Indonesia. Mereka meninggalkan kamp penempatan tanpa pengetahuan petugas. Mereka menggunakan khidmat orang ketiga untuk menyeberang ke Malaysia. Kerana sejak awal memang tujuan mereka ke Malaysia, kata Mitra kepada Kompas.com. Data yang diperoleh Kompas.com, pelarian Rohingya datang dalam dua gelombang, iaitu gelombang pertama terkandas di Aceh Utara seramai 99 orang. Gelombang kedua di kota Loksiomawe seramai 297 orang. Keseluruhan pelarian yang melarikan diri berjumlah 396 orang di kem Balai Latihan Kerja BLK Loksiomawe. Daripada jumlah itu, 281 orang melarikan diri manakala 3 meninggal dunia. Ketika ini, baki yang tinggal 112 orang di kem sementara ini, katanya. Menurutnya, alasan etnik Rohingya mahu ke Malaysia kerana mereka sudah melarikan diri ke sana beberapa kali termasuk Disember lalu. Sebelum itu, etnik Rohingya berangkat dari Bangladesh dengan tujuan Malaysia namun kerana kerosakan kapal, mereka terkandas di perairan Aceh. Menurut Mitra, sebahagian pelarian meneruskan hidup di Malaysia dan berharap dapat memasuki negara itu. Di Malaysia, sebahagian keluarga mereka baik suami, saudara dan lainnya sudah hidup dengan baik. Maka niat ke Malaysia itu terus ada, kata Mitra. Mitra berkata, UNHCR menyerahkan sepenuhnya proses undang-undang kepada polis berkaitan perdagangan orang etnik Rohingya. Apa pendapat anda? Ya, tonton, jangan lupa like, komen dan share ya. Terima kasih.